Oke, Dias. Pagi ini kita coba pemasangan injeksi pump dan sebagainya topkan dulu pada top 1. Cara mengetahuinya, kita lihat dulu line fuel pada posisi injektor nomor 1 dan kita coba masukin tusukin di area lubangnya. Jadi kita putar sampai ini stop, jadi kayak ngelok gitu, guys. Ya, ini sudah ngelok ini, teman-teman. Ini berarti udah menunjukkan pada top 1. Nah, setelah itu jangan lupa saat pemasangan juga dipaskan juga gear timingnya supaya tidak meleset. Jadi gear timing untuk crankshaft dan untuk gear timing injeksi pumpnya juga harus sesuai, ya teman-teman, ya. Nah, seperti ini. Ini untuk gear timingnya untuk injeksi pump. Ini ada garis satu atau titik. Nah, di sininya dua, ini harus di pas tengah-tengahnya. Sedikit sulit. Ya. Jadi setelah semua terpasang, gear timingnya sesuai topnya, langsung kita install aja ini, teman-teman. Seperti ini. Jangan lupa dipastikan betul-betul sebelumnya. Setelah itu kita coba nanti pasang covernya, jadi kita running nanti.